Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Hari ini saya punya bahasanya tentang mining. Ini adalah web mining, namanya CryptoTab. Ini brosur CryptoTab. Kalian juga bisa, ini kan dari komputer ya, dari laptop saya maksudnya. Kalian juga bisa mining ini lewat HP, komputer, dan laptop, pokoknya yang lain-lain. Di tab juga bisa. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah hash saya, kekuatan saya, hash rate. Hanya 10 ya, 10 per second, 10 hash per second. Ini cukup kecil, saya nggak tahu kenapa. Alasannya kenapa? Mungkin karena laptop saya cukup kentang, sangat kentang. Ya maklum. Oke, saya hari ini akan berbagi trik caranya biar hash rate kita ini jadi 10 kali lipat lebih cepat. Nah, buat kalian yang udah lama main di CryptoTab ataupun yang baru lihat ini, kalian bisa coba terapkan cara saya ini. Nah, untuk caranya itu, pertama-tama kalian harus siapkan aplikasi Cheat Engine. Kalian boleh cari di brosur kalian di Google, atau ntar saya sediakan linknya di deskripsi. Nah, kalau kalian udah download dan kalian masuk ke aplikasinya Cheat Engine ini, softwarenya maksud saya, kalian cukup klik ini yang gambar komputer di sini, kalian klik. Nah, pastikan kalian di aplikasi ya. Kalian cari yang namanya CryptoTab brosur. Nah, ini kan CryptoTab ya. Kalian klik open. Nah, kalian cek dulu sini kekuatan hash rate kalian. Kita akan bandingkan setelah kita aktifkan cheat engine-nya. Nah, kalian cukup centang di sini enable speed hack. Kalian centang. Nah, untuk speed-nya itu kalian pakai 0,1 ya. Jangan nyampe salah. Ini ya kalian pentokin. Terus kalian apply. Nah, kita tunggu ya. Nah, dia naik terus. Kita akan lihat berapa kenaikannya. Apakah benar nyampe 10%? Maksud saya 1000%, karena 10 kali lipat. Kalau 10 kali lipat ini berarti nyampe 100 ya. Harusnya. Oke, kita tunggu. Saya close dulu. Oke, nyampe 100 ya. 110 masih bertambah. Nah, ini kan karena laptop saya yang kentang, jadi hash rate-nya itu kecil. Tapi kalau kalian yang punya laptop Sultan atau komputernya bagus, pasti hash rate kalian tuh bisa nyampe ribuan juga. 1000, 2000, nyampe 5000. Apalagi yang di atas 10.000 itu cocok banget pakai ini. Misal kalian punya 10.000 hash rate bawain komputer, kalau kalian aktifin pakai cheat engine, kalian bisa dapet 100.000 hash rate secara cuma-cuma. Nah, jadi ini kayak ibarat kita ngaktifin CloudBus. Nah, kalau CloudBus kan kita bisa sampai 10 kali ya. Kalian bisa beli di sini CloudBus kalau kalian mau. Bisa kita lihat ya harga CloudBus itu berapa. Kita fullin dulu aktif CloudBus. Nah, di sini tuh
ini per bulannya, ini per bulannya itu 338.000, cukup mahal untuk satu device saja. Ini per bulan ya, bukan selamanya. Nah, ini kali 8 untuk 3 PC. Ini yang 5 PC. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Saya nggak akan beli juga. Karena saya lebih pilih mining di HP saya lebih cepat. Ntar kita akan bandingkan ya kecepatan mining di laptop saya dengan di HP saya. Nah, wajar ya, ini kadang turun nyampe ke 80, itu wajar, nyampe 70, ntar juga naik lagi kok, naik lagi ke 90, nyampe ke 100. Nah, oke, saya rasa untuk yang bagian ini kalian udah paham karena stepnya cukup simple, hanya modal software ini aja. Pertama-tama kalian cukup klik ini yang bagian komputer, kalian pilih crypto tab brosur, kalian open, terus kalian enable speed hack. Speednya ini 0,1 ya, 0,1, jangan salah. Misal saya ulang dari awal ya, kan biasanya gini ya, kalian polin. Nah, kalau yang di sini 500 itu nggak bisa ya, kalian 0,1, kalian apply. Nah, kita matikan tadi kan turun lagi, sekarang kita aktifin, pasti naik lagi tuh. Oke, nah, saya rasa cukup untuk yang bagian PC atau desktop. Nah, sekarang saya akan beralih yang di Android saya. Saya jeda dulu videonya, oke. Oke, ini ngelanjutin video yang tadi ya, yang di laptop. Ini di handphone saya. Kalian bisa lihat hash rate-nya. Yang di PC tadi hanya mentok 100-an. Kalau di handphone saya bisa nyampe 9200. Perbedaannya sangat jauh ya. Saya juga kurang tahu kenapa. Mungkin ya karena saya pakai CryptoTab yang pro juga. Ini khusus HP. Ntar saya sediain link daftarnya, link downloadnya. Nah, ini penghasilan saya hari ini 792 satoshi atau senilai 1,8 dolar, 0,18 dolar, sekitaran 2500 lah. Saya coba nonaktifkan dulu karena saya pakai Chromebook yang kali 10 ya. Oke, saya matikan. Nah, kalau saya matikan, real hash rate dari handphone saya ini cuman 900-an ya, karena saya beli yang cloud boost kali 10, jadinya bisa nyampe 9000-an. Nah, untuk yang cloud boost ini yang super boost ya. Kalau kalian udah beli cloud boost, kalian bisa boost lagi pakai ini. Jadi misal tadi saya 9000, kalau saya beli ini bisa nyampe 18.000 hash rate saya. Nah, kalau kalian mau tertarik mau beli, tapi saya saranin sih kalian kalau udah beli yang kayak gini, saya saranin sih mending beli deh. Entah itu yang kali 2 dulu atau yang kali 10, tapi saya saranin tuh kalau beli jangan yang nanggung, langsung yang kali 10. Harganya itu 279.000. Nah, tapi kalau kalian punya handphone itu ada 3, 4, mungkin nyampe 5, kalian bisa beli lagi cloud boost. Nah, ini yang 3 device.
Harga satunya itu 196.000. Nah, jadi kalau kalian untuk 3 device, kalian itu harganya 590.000 ya. Ini yang 5 device, kalian harganya 790.000. Nah, kalau ini nggak bulanan ya, ini permanen. Oke, kalau untuk cara belinya, kalian itu cukup pakai. Nah, kalian bisa pakai GoPay atau Telkomsel atau di Alfa, atau kalian bisa pakai kartu kredit dan debit, terserah. Atau kalian bisa isi saldo Google Play kalian, terserah. Saya nggak akan nyontokkan karena saya udah beli yang kali 10. Nah, saya klik di sini titik 3 ini. Nah, di sini ada balance saya 792 satoshi. Ini afiliasi saya yang dari referral. Satu satoshi pun belum dapat, masih 0,00 semua. Ini total pendapatan saya $4.5 kurang lebih selama 15 hari ini ya, $4.5. Oke. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bukti withdraw saya. Nah, oke. Kita lihat payment history di sini. Nah, yang ini udah diproses. Saya itu withdraw rajin ya. 1000 satoshi, 1000 satoshi setiap saat. Tanggal 23 kemarin saya WD 2 kali. Tanggal 22 saya libur, enggak saya aktifin. Jadi penghasilan kalian itu tergantung beberapa selama kalian di brosur ini. Nah, kalian akan dapat banyak. Kalau kalian jarang buka brosur ini, kalian dapatnya ya kurang maksimal. Jadi saya saranin itu kalau bisa 24 jam kalian cari HP yang khusus buat mining, kalau bisa, kalau memang kalian niat. Nah, kalian bisa lihat di sini tanggal 21, 20, tanggal 19, 18, 17, 16. Ini 15 2 kali, 14 2 kali ini. Kalau saya rajin seperti ini bisa sehari itu 2 kali WD 2000 satoshi. Ini bisa nyampe 2000 3000 satoshi ya kalau di HP saya. Apalagi kalau saya bisa nyampe 24 jam HP-nya, tapi sayang. Saya sayang HP-nya. Mungkin pas saya tidur baru saya aktifin. Sama kalau pas kayak gini, kadang-kadang saya aktifin juga kalau lagi nggak perlu. Ini dimulai dari tanggal 9 ya, nyampe sekarang tanggal 24, berarti 15 hari ya. Dalam 15 hari saya dapatnya $4.5 ya, lumayan. Buat simpenan, kalau saya Bitcoin itu buat simpenan, karena banyak orang itu prediksi harga Bitcoin itu bisa sampai 100 200 ribu dolar ya, bahkan ada yang nyampe bilang jutaan dolar nantinya. Karena apa? Karena Bitcoin ini supply-nya itu tetap cuman 21 juta koin ya. Jadi semakin banyak orang beli ya harganya semakin mahal. Kalian bisa lihat di YouTube tentang prediksi harga Bitcoin. Kalian bisa lihat seperti Elon Musk itu udah mulai tertarik dengan Bitcoin. JP Morgan mereka udah beli miliaran dolar Bitcoin ya. Kalian bisa baca-baca, karena ini buat cuman buat ini simpenan investasi buat saya. Nah, untuk bukti WD-nya,
kalau kalian belum puas di sini, saya akan buka Binance saya. Oke. Awalnya itu saya WD itu ke voucher P ya. Nah, udah dua kali atau berapa saya itu udah dua kali ini kalau nggak salah saya pindah ke Binance saya. Oke, kita lihat. Nah, ini deposit successful. Yang terakhir ini belum masuk ya. 0,01 tanggal 23. Kita buka. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Oke, pokoknya udah masuk aja deh. Tanggal 23 ya. Nah, ini tanggal 23 yang udah masuk, yang ini masih proses. Nunggu konfirmasi dari blockchain. Oke, sekian aja video dari saya, nggak usah kepanjangan. Sepertinya kalian udah paham semua. Kalau kalian belum paham, silahkan kalian komen di bawah di komentar, atau kalian masuk ke grup Telegram biar kita bisa diskusi bareng di sana ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nyempetin nonton video ini. Sekian dari saya. Udah gitu aja.